Itu teman-temannya udah ada dalam. Itu semuanya udah. Nanti Ismail belajarnya yang pintar, terus jangan nakal ya. Mama hari ini mau ke supermarket, abis itu jemput kamu sekolah, oke? Okay? Yang pintar ya. Dadah. Dadah. Dadah sayang. Elena. Selamat pagi. Dek, kalau jalan itu pakai mata. Hati-hati dong. Oh, hey, lihat. Kalian apa-apaan ini? Enggak, Bu. Lagi rapi. Udah, rambutnya. Waktunya masuk kelas sekarang. Masuk kelas semuanya. Bentar ya, Dek. Iya, Bu. Bentar ya. Maaf, kamu siapa ya? Maaf kalau saya mengagetkan. Wah, apa sih? Ada yang ingin saya bicarakan mengenai anak kami. Anak saya kenapa lagi? Alena. Kamu tahu dari mana nama anak saya Alena? Nama saya Aslan. Saya sudah lama cari Alena. Emang Alena kenapa sih? Kamu pasti sudah menyadarinya. Kalau ada yang enggak wajar sama anak kamu. Maaf, saya harus pergi. Tolong, dengarkan saya. Kalian semua dalam bahaya. Dia bukan manusia. Alena bukan manusia. Gila ya kamu ya? Berani-beraninya ngomongin anak saya begitu? Kamu enggak punya anak. Kamu sudah berusaha berkali-kali untuk punya anak, tapi nggak berhasil. Sampai kamu mengambil Alena. Dengarkan saya. Alena itu terlahir dari rahim seorang istri penguasa kegelapan. Gila kamu! Emang anak saya tuh beda. Tapi nggak seperti yang kamu omongin. Ingat ya, jangan pernah ganggu saya lagi. Aneh. Mas, maaf, gak jadi ya. Pinjam pulpen sama kertasnya. Tunggu. Apa lagi sih? Kamu pasti butuh ini. Tolong ambil. Thank you.
Dasar budak! Wah! Berani-beraninya! Ismail tadi kenapa di sekolah ngajakin mama buru-buru pulang? Gak apa-apa kok, Ma. Ismail pengen buru-buru pulang. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Kalau Nina Bobo digigit iblis. Ya. Mbak Ratna. Mbak, ya. Aku mau nanya sesuatu. Mbak ada ngerasa aneh enggak sih sama Alena? Maksudnya gimana? Aku ngerasa tuh Alena makin kesini aneh aja gitu. Beda sama anak-anak lain. Beda. Beda gimana ya, anaknya baik kok. Gitu ya. Gimana kalau seandainya aku sama Mas Hendra tuh kayak ngelakuin yang salah dan ternyata Alena itu apa? Ya udah deh, aku siapin makan siang dulu ya. Mas, aku mau cerita. Apa sih? Aku mau cerita, balik sini dulu. Ya, cerita aja. Balik sini dulu, ini tuh penting. Cerita apa? Jadi kan nih Mas ya, waktu itu kan aku belanja di supermarket. Terus ada orang nyamperin aku. Masa dia bilang Alena itu anak istri penguasa kegelapan? Kamu kurang tidur ya? Lu bogi? Aneh tuh gak ceritanya ngawur. Lo kok aneh? Ya udah. Ini tuh orang itu yang ngomong. Orangnya yang nyamperin aku kok. Apa gak sebaiknya kita samperin orangnya terus kita tanya, apa maksudnya ngomong kayak gitu? Udah deh, kan aku bilang kamu gak usah samperin orang itu. Positive thinking aja. Kamu lah sendiri kan, semenjak ada Alena hidup kita jadi enak. Kurang apa lagi coba? Udah deh, matiin tuh lampunya. Mau tidur. Ya tidur aja, orang lagi mau cerita juga. Cerita tinggal cerita. Alena besok gak mau ikut. Alena besok harus ikut. Ya? Kalau Alena gak ikut, Mama Maya akan curiga. Kalau Mama Maya curiga, rencana kita akan gagal. Paham ya? Ya.
Sisirin aku lagi. Alena, kamu ganti baju juga ya. Enggak. Aku mau es krim. Aduh, kamu berenang dulu aja, baru kita beli es krim. Ya? Ya udah, yuk. Sama tante deh cari es krim. Bodoh amat. Nah, itu tuh. Itu tuh lanjutnya. Silakan es krimnya. Ada rasa coklat, strawberry, durian. Ini apa ini, Mbak? Yang ini rasa coklat. Dek, kamu lagi beli es krim ya? Dek, ikut kita yuk. Udah, kita main dulu.
kalian semua dalam bahaya. Dia bukan manusia. Alina itu terlahir dari rahim seorang istri penguasa kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Allahumma sallallahu. Berkahmu, rahmatmu, ridhamu, langkahku ya Allah. Alhamdulillah. Bu Maya, terima kasih sudah percaya sama saya. Kamu punya bukti apa? Bukti? Saya bisa jelaskan semuanya. Mari, mari ikut saya. Kamu mencari saya karena kamu ngerasa ada yang aneh sama anak kamu Alina, iya kan? Iya, saya ngerasa anak saya. Ahmad, Ahmad itu kakak saya. Dia mengirimkan semua info, data-data tentang Alina. Tapi apa? Apa? Apa akhirnya? Dia mati tanpa sebab. Mati? Iya, dia mati tanpa sebab. Orang bilang dia kena serangan penyakit jantung. Dia nggak punya penyakit jantung. Empat tahun saya cari kamu. Tapi kamu sudah pindah rumah. Ayo, saya. Belasan tahun saya mencarinya. Semua orang bilang saya gila. Saya yakin. Saya yakin. Dia akan datang. Dia akan datang. Saya punya penyakit bipolar. Bipolar. Tapi saya tidak gila. Saya tidak gila. Kamu harus percaya sama saya. Saya tidak gila. Saya tahu. Sampai akhirnya saya mendengar ada orang yang mencuri benda pusaka. Dan keesokan harinya di Indonesia hujan darah. Itu tanda. Tanda lahirnya anak iblis. Saya terus menguruknya. Saya terus mencarinya. Saya mengurut semuanya. Sampai akhirnya saya menemukan siapa yang mencurinya. Dan dibawa kemana? Ke sini. Indonesia. Saya terus mencarinya. Saya terus mencarinya dan akhirnya, ya, saya melihat kamu dan saya melihat anak ini dengan mata kepala saya sendiri. Dari tadi kamu bicara soal anak saya,
Dari mana saya? Dari mana saya tahu kalau kamu nggak bohong? Pegang ini. Tunggu dia tertidur. Ya terus? Dekatkan di keningnya. Kamu akan melihat tanda. Tanda apa? Tanda apa? Tanda kalau dia anak iblis. Anak saya seperti yang kamu bilang, terus apa yang terjadi sama anak saya? Izinkan saya untuk membawanya. Semakin besar, semakin kuat dia. Dan akan banyak orang mati karenanya. Pulang, pulang, pulang. Kamu harus percaya sama saya. Ayo, ayo. Pulang. Gak ada orang yang bisa kamu percaya kecuali saya. Kamu pulang. Pulang. Tetap tempelkan itu di keningnya. Pulang sekarang, Mas. Ternyata Alena itu anak iblis. Anak iblis? Halo, Mai. Maya. Mas, halo. Kamu... Mai. Maya. Ya, ayo cepat pulang ke rumah. Thank you.
Maya. Mau kemana kamu? Aku mau pergi. Mbak, ini aku Maya. Mbak, jangan. Mbak, penjaga tuanku. Mbak, sadar. Mbak, jangan. Aku telah dipilih oleh sang ratu untuk menjaga anaknya. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Mbak! Mbak Ratna! Mbak Ratna! Mbak Ratna! Mai, kamu gak apa-apa kan, Mai? Bangun, Mai. Kamu ini kenapa sih, Mas? Mas! Mas, lepas! Mas, sakit, Mas! Mas, Mas, lepas! Mas, kamu sadar, aku buat air. Maya, bangun.
Mai, bangun. Aku mohon sama kamu. Kamu siapa? Mama bangun. Kalian semua dalam bahaya. Nggak mungkin. Saya nggak mungkin dengan istri saya. Istri kamu sudah mati. Kamu harus sadar. Istri kamu sudah mati. Kamu mau anak kamu mati? Ayo. Ayo. Mama. Ayo. Cepat. Aku minta maaf. Ladies and gentlemen, my name is Rebecca and I'm your chief flight attendant. On behalf of Captain Malcolm and entire crew, welcome aboard. This is a 747 flight to Turkey. Our flight time will be 9 hours and 45 minutes. Wonderful night for it. Talking of what? Days, Istanbul, here we come. Yeah, mate, it's gonna be a nice flight. It's a good night, like always. Make sure your seat backs and tray tables are in their full upright position and that your seat belt is correctly fastened. Also, your portable electronic devices must be set to airplane mode until announcement is made upon arrival. Thank you. V1. V2. Gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign and you may now move around the cabin. However, we always recommend to keep your seatbelt fastened while you're seated. Apa kita aman di sini? Terutama dengan dia. Selama dia masih menggunakan kalung itu, dia tidak akan bisa melukai siapapun. Kekuatannya masih belum besar. Kamu yakin itu cukup? Insya Allah. Yes, sir. Yeah, you know,
Astaghfirullahaladzim. Oh,